Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menggesa perbincangan awam dibuat melibatkan hal ehwal dan peranan sistem raja berperlembagaan. Gesaan itu dibuat dalam buku autobiografi terkininya, Capturing Hopes, sewaktu membincangkan soal hubungan kaum dalam Malaysia Baru. Mengakuinya sebagai subjek yang sukar, Mahathir berkata dia seorang yang percayakan kepada sistem itu, tetapi perbincangan mesti dibuat. Malaysia sebuah negara raja berperlembagaan dan ini termaktub dalam perlembagaan. Perlembagaan juga menyebut bahwa pemerintahan beraja mempunyai beberapa peranan seperti juga kepimpinan politik dan rakyat katanya. Semua peranan dan tanggung jawab ini disebut jelas dalam perlembagaan dan tiba masanya untuk kita berbincang di peringkat kebangsaan berkaitan hal ehwal raja berperlembagaan dan peranan perlembagaan yang sesuai yang tertakluk ke atas raja-raja. Katanya raja-raja tidak patut terlibat dalam politik dan perniagaan. Dia mendakwa terdapat pihak menggunakan nama istana untuk mendapatkan kelebihan yang tidak adil dalam bidang itu. Bagaimanapun pendirian Mahathir dalam isu penglibatan raja-raja dalam politik tidak dinyatakan secara hitam putih dalam buku itu. Contohnya Mahathir juga percaya orang Melayu tidak maju karena sifat berserah hampir feudal kepada kerabat diraja dan orang bergelar. Katanya orang Melayu juga cenderung mendapatkan perlindungan daripada raja-raja jika ada sesuatu yang tidak kenal.